Indonesia masih menjaga asa bisa meraih gelar juara dunia dari sektor tunggal putra. Setelah dua wakil kita hari ini, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, memastikan langkah ke babak 16 besar. Di babak kedua, Jonathan Christie berhasil menang mudah atas Ras Hefer dari Jerman dengan skor 21-4, 21-16. Sementara itu, unggulan ke-6, Anthony Sinisuka Ginting juga menang mudah 2 game langsung atas Paul dengan skor 21-10, 21-16. Indonesia terakhir kali meraih gelar juara dunia tunggal putra melalui Taufik Hidayat pada tahun 2005. Setelah di babak final, Taufik Hidayat berhasil mengalahkan peringkat satu dunia kala itu, Ling Dan dari China. Babak 16 besar yang akan berlangsung pada hari Kamis 25 Agustus 2022, Jonathan Christie kembali akan bertemu Wang Shuwei dari China Taipei. Bulan lalu adalah pertemuan terakhir kedua pemain, yakni pada turnamen Euro 2 Malaysia. Jojo kalah dari Wang dengan skor ketat 21-16, 18-21, 25-27. Semoga kali ini Jojo bisa revanche atas Wang Shuwei. Sementara Anthony Ginting akan bertemu lawan berat, yakni Siuki asal China. Siuki lama vakum dari turnamen BWF Super Series, jauh mengungguli Ginting dalam head-to-head, yakni 6-0. Pertemuan terakhir mereka yakni pada babak semifinal Yonex Swiss Open tahun 2019. Kala itu Ginting menyerah 2 game langsung, 9-21, 17-21. Semoga kali ini Ginting mampu mengatasi Siuki. Kita sangat berharap Jojo dan Ginting terus melaju dan memberikan penampilan terbaik mereka di setiap pertandingan. Semangat Jojo dan Ginting.